Nyanyian lagu berbahasa Ibrani menggema di lokasi demo Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Kamis, 15 Juni 2023. Salah satunya adalah lagu Shalom Aleichem. Lagu itu dinyanyikan oleh masa aksi tandingan yang disiapkan Ponpes Al-Zaitun. Bahasa Ibrani diketahui juga merupakan bahasa yang kerap kali digunakan oleh orang Yahudi. Sekarang giliran kita nyanyikan lagu berbahasa Ibrani, ujar koordinator masa dari pihak Ponpes Al-Zaitun dari pengeras suara, pantauan tribuncirebon.com, masa tandingan yang disiapkan Ponpes Al-Zaitun langsung bernyanyi bersama-sama. Layaknya paduan suara, di bawah terik matahari, mereka tampak bersemangat, beberapa tampak berjoget ringan sembari mengayunkan tangan ke udara saat menyanyikan lagu Shalom Aleichem. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!